Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah. Pemirsa TV9, kaum muslimin dan muslimat, hafizakumullah. Pernahkah kita membayangkan bagaimana pedihnya seseorang yang melukai kita ataupun menyakiti kita? Tiada lain, itu semua adalah dampak kita menyakiti atau melukai orang yang lain. Maka daripada itu, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Birru abaakum tabirrukum abnaukum." Berbaktilah kau kepada orang tuamu, niscaya kau akan memiliki anak yang berbakti kepadamu. "Wa'iffu ta'iffan nisaukum." Berbuatlah terhormat dengan wanita yang lain, niscaya insyaallah istrimu juga akan berbuat terhormat kepadamu. Maka dari itu, apabila kau menginginkan mempunyai anak yang akan berbakti kepadamu, awal langkahmu adalah kau berbakti kepada kedua orang tuamu. Kalau kau ingin mempunyai seorang istri yang menjaga kehormatannya, maka jagalah kehormatan wanita yang lain. Inilah yang selalu terjadi di antara kita. Kadang kita menuntut anak kita untuk menghormati kita, berbuat baik kepada kita, tapi kita tidak menuntut kepada diri kita untuk berbuat baik dan menghormati orang tua kita. Selalu bayangkan, ketika kau di hadapan orang tuamu, dengan insya Allah berbaktinya engkau kepadanya akan membuahkan berbaktinya anak-anakmu kepadamu. Dan na'udzubillah, apabila kau sampai menyakiti orang tuamu, apabila kau sampai melukai hati orang tuamu, bahkan kau sampai durhaka kepada kedua orang tuamu, ingat, akan datang satu generasi, akan datang anak yang anak tersebut akan menyakitimu, akan melukaimu, dan bahkan dia akan berdurhaka, berbuat durhaka kepadamu. Na'udzubillah min dzalik. Ayo, selalu kita berbakti dan jaga kehormatan diri kita kepada wanita lain. Insya Allah kita akan diberi dianugerahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala anak yang berbakti kepada kita dan perempuan atau istri yang solehah yang selalu menemani dalam kehidupan kita. Wal'afu minnukum, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.